Help me help you. Hai semuanya, balik lagi di channel Silvia Mega Vania. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tutorial tentang gimana caranya membuat dan bin akun Moonton Mobile Legend terbaru. Jadi sebelumnya pastiin kalian udah punya akun email yang masih aktif ya pastinya. Oke, langsung aja kita ke foto profil, pilih pengaturan akun, pilih kaitkan akun, terus tap akun Moonton. Oke, kita masukin alamat emailnya. Masukin lagi. Terus kata sandinya juga. Oh iya, kata sandinya huruf pertamanya harus huruf besar, terus sisanya itu kombinasi huruf sama angka ya. Tap disilahkan setuju dengan Moonton persyaratan pelayanan, terus tap kirim. Email verifikasi telah dikirim ke alamat email Anda, silahkan periksa untuk verifikasi. Oke, sekarang kita masuk ke alamat email kita yang tadi udah kita daftarin. Oke, ini udah ada email dari Moonton. Tap aktifkan sekarang ya. Oke, email Anda telah dikonfirmasi. Kita tutup aja ini. Balik lagi ke game Mobile Legends-nya. Kita pilih lagi akun Moonton. Terus pilih silahkan kaitkan akun Moonton Anda. Ini masukin alamat email yang tadi ya, yang udah didaftarin. Sama passwordnya yang tadi. Tap konfirmasi. Oke, sekarang akun Mobile Legends aku udah terikat atau udah dibin ya ke akun Moonton. Bisa dilihat ini berhasil ya. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman caranya membuat dan bin akun Moonton Mobile Legend. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa seperti biasa like, share, komen, dan subscribe channelku Silvia Mika Vania ya. Bye-bye.